Okay, ya. Yuk. Hari ini agendanya kita sudah menghadiri proses mediasi. Tadi sudah dipertemukan antara pelapor dan terlapor dan sudah dilakukan mediasi, dipertanyakan satu persatu, dan hasil dari mediasi tersebut Pak Haji tetap dengan prinsipnya yang sudah dibicarakan secara musyawarah bersama keluarga, Oma, Pak Puji, dan Dai. Kita sepakat untuk melanjutkan perkara ini ke pengadilan. Jadi udah sepakat semua untuk melanjutkan proses hukum ini. Tadi suasana di dalam seperti apa nih Pak Haji? Kan tadi Tiara Marlin kan keluar dengan air mata juga. Nangis tadi Tiara Pak Haji. Ya suasananya sih memang agak terharu juga lah sedikit ya. Dia menangis. Tetapi kita merasakan apa yang telah disampaikan selama ini memang sudah apa ya, sudah terlalu menurut kita. Makanya kita ya tidak menghiraukan apa yang dia ya yang ditawarkan itu, saya tidak menghiraukan. Tadi sempat yang ditawarkan minta maaf, apa? Minta maaf aja di dalam. Memang ya, yang ditawarkan dia sempat minta maaf ke kita. Dan saya sendiri tadi belum jawab. Apa yang buat Pak Haji tidak menjawab? Ya karena pertimbangannya banyak. Banyak pertimbangan. Dari Oma, anak-anak, ya. Keluarga besar. Ya. Ya seperti yang saya sampaikan selama ini, sebenarnya permasalahan saya antara dengan orang ini kan tidak ada. Saya tidak punya masalah dengan. Kenapa dia ikut-ikut campur? Itu kan menjadi tanda tanya besar bagi saya. Saya hanya bermasalah kan dengan besan saya. Kok ada pihak lain yang ikut-ikut malah menyampaikan hal-hal yang kurang berkenan tentang menantu saya, tentang anak saya, tentang istri saya. Tentu hal itu harus saya benteng ini, harus saya lindungilah keluarga saya. Jadi dengan demikian rasanya udah sepakat ya Pak Haji ya? Iya. Maka saya berkesimpulan ini harus. Apakah masih ada pertimbangan lagi Pak Haji? Untuk sampai sekarang tidak ada pertimbangan, ini kasus lanjut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.